Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi nikmatil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pemberi Petunjuk yang menguasai hati manusia dan mengendalikan hati seluruh manusia. Dengan karunia dan kasih sayangnya, Allah kucurkan rahmat serta karunianya kepada kita semua, sehingga kita masih bisa menikmati indahnya beribadah di bulan suci Ramadan pada tahun ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya, dan juga kita semua. Semoga kita semua mendapat inayahnya di yaumil akhir nanti. Ma'asyiral muslimin, para pecinta Bamusi TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan pada kita semua untuk bisa menikmati indahnya beribadah di bulan suci Ramadan pada tahun ini. Tidak terasa hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun telah bergulir begitu cepat. Tidak terasa kita telah memasuki 10 hari ketiga di bulan suci Ramadan yang begitu mulia ini. Alhamdulillah, kita telah melewati hari-hari bulan suci ini dengan melaksanakan ibadah-ibadah sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diperintahkan kepada kita untuk berpuasa sebagaimana perintah itu telah dijalankan oleh orang-orang sebelum kita agar kita menjadi orang yang bertakwa. Bagaimana sejatinya untuk kita mendapat predikat bertakwa? Sesungguhnya kita wajib menjalankan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan larang-larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di bulan suci Ramadan ini, di bulan yang penuh berkah, penuh rahmat dan maghfirah, seyogianya harusnya kita meningkatkan amal ibadah kita. Bagaimana kita menjalankan sholat lima waktu, kita bersedekah, kita beramal, menjalankan segala syariat yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang sejatinya hidup kita adalah untuk beribadah. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budu. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Lalu bagaimana kita seharusnya kita menjalankan ibadah sesuai tuntunannya? Kita beribadah bisa dengan sholat lima waktu, sholat-sholat sunnah, berpuasa di bulan Ramadan atau puasa-puasa sunnah sebagaimana tuntunan Nabi Muhammad SAW. Dan kita juga dianjurkan untuk melakukan bersedekah. Sedekah bisa dilakukan secara materi maupun imateri. Apa maksudnya imateri? Bagi orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang tidak bisa bersedekah, dia bisa bersedekah dengan tahmid, tahlil, dan juga bisa menganjurkan orang-orang melakukan kebaikan dan juga mencegah kemungkaran. Sesungguhnya itu juga adalah bersedekah untuk amal kebaikan. Ma'asyiral muslimin, para pecinta Bamusi TV rahimakumullah. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, "Jika seorang hamba datang kepadaku sejengkal, maka aku akan datang kepadanya sehasta. Dan jika ia datang kepadaku sehasta, maka aku akan datang kepadanya sedepa. Jika ia mendatangi aku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan bergegas." Dari hadis qudsi tersebut bermakna bahwa intensitas dan frekuensi kita yang intens kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara beribadah, maka Allah akan semakin dekat kepada kita. Permasalahannya adalah bagaimana kita memulai suatu aktivitas ibadah kita di dalam menjalankan tuntunan sebagaimana tuntunannya Nabi Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu harus dilakukan secara kontinu dan berulang-ulang. Misalnya sholat lima waktu harus kita lakukan secara kontinu lima waktu. Bagaimana kita berpuasa Ramadan, perintah Allah dalam surat Al-Baqarah
kita wajib berpuasa sebagaimana puasanya orang-orang terdahulu agar kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, untuk memulai ini seyogianya kita harus diniatkan dari diri kita sendiri. Bagaimana kita meyakinkan diri kita untuk menjalankan ibadah sebagaimana tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah mendekat kepada kita, maka kita harus tingkatkan frekuensi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Bamusi TV rahimakumullah, dalam kehidupan kita yang sementara ini kita dituntut untuk memperbanyak amal ibadah kita sebagai bekal kita nanti di kehidupan yang berikutnya, kehidupan yang hakiki. Bagaimana muara kita sebenarnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika nanti kita di padang mahsyar akan menghadapi pengadilan akhir, maka akan terbagi dua kelompok, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Bagaimana kita bisa masuk menjadi kelompok-kelompok orang yang masuknya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kita dituntut untuk beribadah sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Kita manfaatkan betul-betul kehidupan kita yang sementara ini di bumi Allah ini dengan menjalankan ibadah sebagaimana yang diperintah Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat Maha Pemurah, Maha Bijaksana, memberikan kita ladang amal yang begitu luas, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Kita harus benar-benar memanfaatkan ladang amal yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Bamusi TV rahimakumullah. Oleh karenanya, marilah kita manfaatkan betul-betul selama bulan Ramadan ini dengan menjalankan ibadah sebaik-baiknya, melakukan kebaikan-kebaikan yang itu akan menjadi bekal kita nanti. Para pemirsa Bamusi TV rahimakumullah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kita berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali ke kita. Jika kita berbuat kejahatan, maka kejahatan itu akan kembali juga ke kita. Maka pada kesempatan yang baik ini, di bulan suci Ramadan yang baik ini, di bulan yang penuh ampunan, saya mengajak kita semua untuk meningkatkan amal ibadah kita dan juga kita banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kita menjadi catatan baik bagi amal perbuatan kita dan kita akan dipertemukan di dalam Ramadan tahun yang akan datang. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.